waktu mau berangkat ke sini, saya telepon Bu Dwi Korita, Kepala BMKG, beliaunya nyampaikan memang kemungkinan akan terjadi gempa susulan. Nah, permasalahannya adalah gempa susulan itu besar yang kemudian berakibat tsunami atau tidak, itu yang belum bisa diprediksi. Karena itu saya kemarin kita sudah sampaikan untuk warga tidak sementara tidak berada di tepi pantai. Dulu sepanjang pantai di Sulawesi Barat ini. Nah, kemudian yang berikutnya, yang lain-lain sudah diselesaikan oleh BNPB. Dan insya Allah pagi ini dan besok, dan hari ini akan datang dinas dari tenaga kesehatan yang akan melaksanakan operasi di dua rumah sakit, Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Regional.